sudah nggak sabar. Langsung saja kita panggilkan, ini dia. Maile dan Marco. Halo. Maten. Bos, bos. Nanti dulu, nanti dulu. Diam dulu, diam dulu. Apa? Kita kan preman, masa masuk lagunya? Dungtet, lu kemana kau? Yang keren dong. Setara dengan penampilan. Kau, ulangi. Kita ulang ya. Paten ya. Yang benar. Macem-macem gue ya. Gak betul nih, dibayar gak betul nih. Minta diretakin ginjalnya bos katanya. Bos, nanti lu bos. Banyak yang megang kamera, kita sesi foto dulu. Ya, sesi foto. Iya. Paten ya? Paten. Oke. Kita salam-salam dulu sama orang ini ya. Mantap, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten. Bukan kaleng-kaleng ya, Batam ya. Luar biasa. Ini kok pada lemas-lemas nih, kayak sikat gigi hotel. Semangat. Lagi-lagi kita sapa. Masih semangat, Batam. Paten. Belasan nafas. Masih semangat! Paten! Marco! Iya, bos. Tadi pagi kan ada acara lari-lari itu. Oh iya, bos. Iya. Rame kan? Rame kali. Yang ikut serta rame kan? Banyak. Kau ikut? Ikut. Ada dapat apa aja kok? Dapat dompet, bos, dua. Itu yang kuharapkan dari kau, Marco. Aku lihat dulu ya, bos. Isinya. Berapa dompetnya? Ada dua, bos, nih. Aku lihat. Bos, sedikit kali dua. Yang begitu penting... banyak orang rame, cuma dua dompet kau dapat. Yang penting tebal, bos. Dompet siapa itu? Coba lihat KTP-nya. Aku buka dulu ya. Lihat KTP-nya dulu, baru duitnya. KTP? Gak ada KTP, bos. Hah? Jadi adanya apa itu? KTA. Oh, dompet siapa? Nah, ini namanya, aduh, Jenderal Polisi Antap Budi Revianto. Ayo. Dompet siapa, bos? Oh, bodoh, gak habis-habis, Marco. Itu dompet Bapak Kapolda. Pak, ampun, Pak. Memang anak buah kita kayak gini, Pak. Ada satu lagi, bos. Siapa satu lagi? Jangan macem-macem, kok di penjara gak jadi orang kita. Dompet satu lagi, bos. Enggak ada KTA, bos. Adanya KTP. Nah, ini baru paten. KTA itu kan kartu tanda anggota. Yeah. Kalau KTP kartu tanda penduduk, berarti aman, bukan anggota. Aman. Cocok di maling memang. Oh, namanya Bapak Nurdin Basirun. Ayo. Apa, bos? Gubernur. Emang enggak ada otak, kok, Marco. Itu dompetnya Pak Gubernur. Iya. Kau jatuhin lagi dompet orang. Balik kan nanti. Ampun, Pak. Macem-macem aja. Memang anak buah aku kayak gini nih, gak bisa dibilangin. Tapi kalian semua masih pada semangat kan? Paten ya. Suatu penghargaan besar untuk kami preman terkuat di bumi. Bisa hadir di acara besar ini. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jujur. Di Bandung ada acara, tapi kami lebih memilih datang ke acara ini. Luar biasa. Paten. Karena bos lebih mentingin di sini. Karena? Di Bandung gak diundang. Ngapain? Gak diundang ya jelas gak akan datang. Ya tapi kan, ya pokoknya kita merasa tersanjung lah ya. Oh iya, bos. Jujur, kalau kita gak diundang, kita gak datang. Emang iya. Yang masalah kan ini lagi akhir bulan. Iya. Job kita lagi banyak. Lagi banyak job, bos, yang harus dikerjain. Lagi banyak. Banyak job? Banyak yang dibatalin. Iya. Berarti nggak ada job.
Kalau dibatalin. Iya bos. Ini mau kutanya sama kau. Oh, ini kan kita hadir di acara Millennial Rock Safety Festival. Millennial Rock Safety Festival. Barangkali ini penonton semua ini belum ada yang tahu nih, apa itu acara Millennial Road Safety Festival? Coba kau jelaskan dulu. Mantap, aku yang jelasin. Oke, Batam. Jadi gini, kita ada di acara Millennial Road Safety Festival. Nah, Millennial Road Safety Festival. Tuh. Yang sana kayaknya kurang dengar tuh, coba agak kerasan loh. Yang sana nggak dengar. Aku jelasin lagi ya, yang sana nggak dengar. Oke, jadi acara Millennial Road Safety Festival itu adalah itu nggak dengar tuh sebelah sana itu. Yang mana? Yang sana nggak dengar. Aku jelasin lagi ya bos. Sekali lagi ya bos, aku jelasin. Ya, jadi acara Millennial Road Safety Festival itu adalah. Ya itu. Bos, jangan dipotong terus. Mana ada kupotong, kupotong tadi, Renjo. Tadi, dudus. Itu. Oh. Bisa nah, orang kau. Lagi ngomong, jangan kau ganggu-ganggu. Sekali lagi kayak gini, kubengkakkan amandel kau ya. Bengkakin aja, bengkakin amandelnya. Jadi kita ada di acara Millennial Road Safety Festival. Nah, itu adalah kampanye yang mengajak kaum milenial untuk safety berkendara taat pada peraturan. Karena menurut survei, dengerin. Karena menurut survei, bos. Nah, banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu yang melanggar aturan di jalanan, bos. Oh iya. Betul itu. Jangankan anak-anak muda sekarang, dulu aja aku sering kali melanggar. Iya, tapi sekarang aku udah enggak lagi, woi. Enggak lagi. Lama. Aku sudah tertib berkendaraan. Dulu aku sering kali kena razia karena aku nggak safety, nggak pakai helm. Sering kali kena razia sampai aku ambil member. Ngapain razia ambil member? Biar apa? Biar uang tilangnya tuh ringan. Jadi dulu Marco pernah gue ya, masih masa-masa aku muda ya, aku ceritakan pernah ditilang. Jadi aku ya, aku ceritakan sama kalian semua masa-masa aku dulu ya. Jadi dulu pas aku naik motor berkendaraan nggak pakai helm, di stop sama polisi. Berhenti. Kamu ini nggak pakai helm, saya razia. Pak, jangan pak. Saya janji besok-besok pakai helm. Oh, nggak ada cerita. Saya razia, urus di pengadilan. Oh. Tapi pas pada saat aku ditilang, ada pengendara lain nggak pakai helm. Pengendara lain nggak pakai helm, bos. Nggak ditilang. Aku komplain lah. Oh iya, harus komplain lah. Pak, itu pengendara yang itu kok nggak ditilang, kan nggak pakai helm. Yang mana? Yang itu pak. Oh, itu anak saya itu. Enggak gitu, polisi enggak gitu. Mau anaknya, mau istrinya tetap ditilang. Ya paling malam enggak dapat jatah dari sini. Oh, betul ya. Betul, Pak. Berarti kalian harus memakai safety ya semua. Nah, surat-surat motor harus lengkap. Jangan kayak kodrat, enggak ada surat-suratnya. Apa ini ceritain tadi diambil sama polisi kodrat. Ya gini, bos. Anak di sini pada pengen tahu. Katanya dulu bos cita-cita pengen jadi polisi. Oh iya. Dulu aku pengen kali jadi polisi, cuman aku enggak pernah lewat jadi polisi karena tinggi aku sama tinggi senjata lebih tinggi senjata. Tinggi senjata segini? Ya aku segini. Pendek kali bos. Makanya gak lewat. Udah gini aja bos. Nah pasti kan bos sering ikut ujian polisi dong. Oh sering. Loh. Kok gak bisa gak lewat? Nah itu yang aku gak ngerti. Dulu aku tes polisi pas ujiannya gak lewat aku. Aku penasaran nih, di sini penasaran nih. Aku penasaran kenapa bisa gak lewat. Kita simulasiin aja bos. Bos jadi polisi nih. Oh aku polisi aku, jadi. Bos jadi polisi lalu lintas. Nah aku jadi pengendara. Oke. Siap ya, aku naik nih, yuk naik motor, yuk. Kenapa gak ditilang? Aku udah lewat, kenapa gak ditilang? Motornya mana? Naik motor lah kau. Pura-puranya. Bos jadi polisi, aku pengendara motor. Nih, naik motor ya. Coba lagi ya, lagi ya. Kenapa gak ditilang lagi bos? Udah lewat. Kau nyalakan lah motornya, masa aku gak kau nyalakan? Gimana aku? Lupa bos, lagi. Terakhir naik lagi ya, lagi ya. Naik motor nih, udah naik motor. Colokin kunci, red, nyalain. Stop. Oh ditilang. Iya pak. Selamat siang bapak. Selamat siang. Antar aku pelaku, apa kali? Apa yang minta antar? Pantesan gak lolos jadi polisi. Ya cuman Marco gak bisa aku, Marco. Ya terus bisanya jadi apa, bos? Dulu aku selain cita-cita aku jadi polisi, cita-cita tuh aku pengen jadi penyanyi, Marco. Pengen jadi penyanyi. Oh ya udah, kita buktikan aja di sini. Oh, jangan kau tantang aku, Maeli bukan galeng-galeng. Oke, paten. Nyanyi.
Paten. Harus nyanyi. Ya nyanyi. Duet kita duet. Duet. Aku nyanyi juga, Bos. Kau enggak nyanyi. Kau jadi stand mic. Stand mic. Iya. Stand mic, Bos. Stand mic. Bos Rick. Satu buah lagu dari Anji Bai Dia. Aja nyanyi, aku juga bisa. Kita buktikan dia ya. Ya, kalau nggak bisa kita apakan dia nih? Kita retakan ginjalnya. Oke, nyanyi dong. Aku nyanyi ya, oke. Pelangi di matamu. Kaki nggak sopan kaki. Itu 30 menit tanpa suara masih lama. 30 menit baru aku ada suaranya. Kok memang bodoh kok enggak habis-habis, Marco. Liriknya memang tanpa suara tapi harus kau nyanyikan. Kau macam buat malu aja kau. Enggak, Bos, berarti salah liriknya. Harusnya enggak gitu. Cepat yang betul. Oh, ya. Coba lagi. Tepuk tangan dulu semua. Paten. Vega Fulman. Di sini pakai suara dan aku benci harus jujur padamu dengan semua ini. Paten, lanjut Marco. Dan dinding pun
karena ku hanya diam. Kok diam? Liriknya seru diam, bos. Liriknya diam, tapi kok nyanyi jangan diam. Ya siapa yang buat lirik? Tuh aku mau protes. Wah liriknya gitu. Ya salin aku. Udahlah, kok memang gak cocok kita nyanyi lagu orang. Mending kita nyanyi lagu sendiri. Oh, nyanyi lagu sendiri. Mau gak kalau kami nyanyiin lagu ciptaan kami? Judulnya bukan kaleng-kaleng. Bos, nanti dulu bos. Itu kan belum liris di mana-mana. Ada syaratnya tapi sebelum kita nyanyikan. Syaratnya apa, Marco? Oh, jangan nanti ngerekam. Paten. Nanti takutnya di-upload. Sebar ya? Sebar. Oke. Okay. Janji ya? Janji. Nyanyi lagu bukan kaleng-kaleng kita ya? Semangat semuanya! Bos, nanti dulu. Dikasih syarat yang ngerekam langsung pada ngeluarin HP semua. Oke, okay, musrik! Oke. Okay. Mandi hujan demam, itu bukan kami. Mandi hujan gak demam, itu baru kami. Apapun berani, asal jangan kau patahkan hatiku. Kaleng-kaleng itu bukan kami. Bukan kaleng-kaleng itu baru kami. Minum-minum mabok itu bukan kami. Naik angkot mabok itu baru kami. Apapun asal jangan kau patahkan hatiku. Apa lagi merebut kekasihku? Bisa apa bos? Ku patahkan tulang kering-kering. Lagi, duet bareng buat kita buat. Apapun berani, asal jangan kau patahkan hatiku. Apalagi merebut kekasihku. Oh, bisa apa bos? Ku bengkakan amandel kau. Kaleng. Assalamualaikum. Apa lo?